itu sebetulnya bahasa Jawa yang biasa digunakan budaya Jawa. Biasa kita sebut, kita dengar di sini itu pamali. Hadir berubah jadi onta. Kok jadi onta sih? Loh. San, leh. Kok siul-siul terus orang apa lo leh? Pan sih mbak, iya. Ora ilo mulu, gak bosen apa? Bocah saya kira di kandangnya rambut orang tua ya. Karena apa ya bocah ini? Lek, kan rumahnya orang seneng rumahnya kok piye? Aduh, gak sabar nih mau ketemu doi. Anin, oh Anin, my babeski. Anin. Le, esok-esok kok wis siul ora ilok ora apik lho, Le. Apaan sih mbak dikit-dikit ora ilok mulu. Nek dibilangin wong tua tuh kudu denger. Kan Asana pernah bilang sama mbak, jangan samain tahun 50-an sama tahun 2014, Mbah. Buru-buru Mbah mau sekolah, Mbah. Burung sarapan, mangan seng, udah lemes. Antaranya sarapannya mah gampang-gampang. Dah. Assalamualaikum, Mbak ya. Ya, hati-hati. Ya, Mbak. Susah ini dikandani susah banget ya. Mbak gua ora ilo mulu. Lama-lama mati berdiri. Asik. Ayo ah. Lama lu. Terus tungguin gua main jalan aja gimana sih? Apa sih lo? Pagi-pagi mukanya suntuk gitu? Ya gimana gua nggak suntuk coba? No, mbak gua dikit-dikit ora ilo mulu. Ya udah gitu-gitu mbak lo udah terima aja. Sama lu kan mbak gua. Tar lo. Kalau ngomong bantuin gua ntar. Bantuin apa? Kasih kejutan buat Anin. Hah, emangnya Anin ulang tahun? Iya, serius. Ya udah lu ntar mau kayak gimana? Udah gampang dah. Ntar gua kasih tau ya. Ya udah, ya. 45, bulan dia. Ayo, terus. Assalamualaikum. Salam. Baru belajar. Belum nih, kok udah. Aduh, kira ya. Itu nggak mantan gue dulu. Tadi kan sama siapa yang tadi? Mantan gue yang kapan? Ya nggak sih, gue minta maaf aja. Kawan-kawan ini sudah sekali. Itu biskuit sama. Dengar-dengar menyiapkan kita jadi banjir. Gue putih nih kalau cowok tuh keluar sini juga sosok keluar ya. Iya sih sering juga. Untung. Darah. Woi, berisik banget pada. Apaan sih? Orang mau ulangan belajar. Pinter lu sih, masalah banget ini. Gak usah ngurusin orang aneh. Ada kenapa sih jalan? Hai, Anin. Kia. Apaan sih? Kamu kenapa dibaca habis sih? Kepo banget deh. Soalnya banget, kamu kenapa sih? Gak siapa yang marah? Tapi kalau dilihat-lihat, cantik juga kalau lagi marah. Apaan sih? Gombal banget. Golak banget, kamu kenapa sih? Aku biarin aja. Yaudah, aku baca dulu ya. Udah, sana. Pesan. Apa? Kamu hari ini lupa sesuatu ya? Lupa sesuatu apa? Kamu kok gak inget sih? Yaudah sana pergi. Yaudah aku belajar dulu ya. San, kenapa sih Anin? Pagi anak? Pagi anak. Ini ulangan ya? Iya. Gila gampang, susah. Yang pelajaran itu bete banget deh. Hasan yang ngucapin ulang tahun lagi hari ini. Siapa sih yang ketok-ketok? Sore-sore gini jugaan. Siapa sih? Ada yang ketok-ketok. Happy birthday. By the way, makasih ya kamu udah datang ke rumahku. Iya, sama-sama. Fotoin gue bertiga dong. Yuk, bertiga. Nih, lu dipegang, lu tengah dong. Kita udah diajak nih. Emang jahat banget ya? Udah, udah fotoin dulu mukanya. Parah, 1, 2. Tunggu. Baru foto bertiga. Ya terus? Menurut gosip brand ya, yang di tengah nih gak ada lo. Ada gosip-gosip di tengah gue dong ya, temennya. Assalamualaikum, Mbak. Sudah pulang. Seneng banget aku, ada apa sih? Kayaknya ceria bener. Iya dong, Mbak. Apa? Tadi tuh Hasan habis ngasih kejutan ke temen cewek Hasan. Iya, seneng banget. Berarti cucu sudah mulai besar, sudah mulai kenal perempuan, kenal cewek yuk? Iyalah nih, Mbak. Mbak mau lihat kan nih, Mbak? Fotonya. Gak boleh loh nih, foto bertiga. Maunya 2, kalau bertiga yang tengah nanti duluan. Kalau berempat bagus loh, Le. Ya elah, Mbak, selalu merusak kesenangan Hasan. Dikit-dikit dengan ora ilo mulu, bosan tau, Mbak. Tau ah, capek bilangin Mbak mulu ah. Nenek gua ora ilo mulu ah. Bete ganteng lo dikit-dikit ora ilo, percaya banget kayak gitu-gituan ah. Gue tidur pada denger di ngoceh-ngoceh mulu ah. Le, San. Bocah iki turu to. Wah, wes bocah saiki dikandani kok ngeyel wae karo wong tuwa lho. Aku arep mangkat ngaji lah piye to. Wes aku tak mangkat wae lah. Ada kecelakaan tadi sore, dia meninggal. Jangan bercanda apa lu ah? Iya, gua beneran. Serius lu? Iya, gua serius. Ani. Nggak mungkin. Anin, kenapa gue nggak dengar kata-kata mbak gue? Suara apaan tuh? Bangun deh, kenapa kamu? Kenapa? Mbak, maafin Hasan ya Mbak. Hasan gak pernah percaya kata-kata Mbak. Kamu itu gak salah, Mbak juga gak salah. Mbak salah memahami kata-kata Orala itu. Hah? Mbak juga minta sama kamu. Iya Mbak, gak apa-apa Mbak. Bersiul di malam hari itu sebetulnya bukannya nggak boleh, tapi mengganggu ketenangan warga yang sedang istirahat. Itu karena ya itu tadi, mengganggu ketenangan warga. Jadi bukan karena mengundang roh halus atau bagaimana. Seperti itu, Bu. Oh, kalau begitu saya sudah paham Pak Ustadz. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.